ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Di antara syubhat itu juga adanya salah kaprah di dalam memahami asar yang berbunyi ma ra'akul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai hal yang baik maka itu adalah hal yang baik di sisi Allah. Jadi ini asar datang dalam riwayat marfu, datang pula dalam riwayat mauquf. Marfu itu artinya disandarkan kepada Nabi, berasal dari ucapan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berucap dengannya. Dan haditsnya secara marfu itu ada kelemahan. Tidak syah secara marfu, tapi dia mauquf terhadap ucapan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kalau dia berasal dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita kembalikan kepada pembahasan sebelumnya sama dengan ucapan Umar. Sebaik-baik bid'ah ini telah kita kaji ucapan seorang sahabat, bagaimana menyikapinya apabila ucapan sahabat itu menyelisihi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu, ucapan Ibnu Mas'ud ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudut bantahan yang kedua untuk memahami pendalilan dengan hadis ini. Jadi dalam hadis kan disebutkan, di dalam ucapan Ibnu Mas'ud dikatakan ma ra'akul muslimuna hasanan, apa yang dipandang oleh kaum muslimin bahwa itu adalah hal yang baik, bahwa indallahi hasan, maka itu berarti di sisi Allah adalah baik. Harus kita tanyakan apa yang dipandang oleh kaum muslimin. Siapakah kaum muslimin yang dimaksud? Ini di masanya siapa? Ibnu Mas'ud. Ya, kalau Ibnu Mas'ud berkata apa yang dipandang oleh kaum muslimin, berarti yang dia inginkan adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang benar. Ya, kalau ada sesuatu yang dipandang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baik, itu artinya para sahabat bersepakat tentang hal tersebut. Dan ucapan sahabat hujjah di dalam hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada rasul setelah tampak jelas baginya petunjuk dan dia tidak mengikuti jalan kaum mukminin, ini jalannya para sahabat. Jadi dua yang diancam, orang yang durhaka kepada Rasul dan orang yang tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ini dalil tentang hujjahnya, sebuah kesepakatan. Apalagi kalau kesepakatan itu berasal dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, kalau yang dimaksud dengan kesepakatan para sahabat, itu sudah tidak ada masalah. Apa yang datang dari sebagian sahabat saja, sebagian sahabat ini melakukannya. Tapi tidak diketahui ada sahabat yang lain menyelisihinya. Itu juga diterima. Dan itu metode pendalilan dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i. Iya.
Nah itu Imam Ahmad di dalam masalah mengusap di atas kos kaki pada saat berwudu, kan yang ada dalil tegasnya itu dari hadis itu cuma mengusap khuf, mengusap na'an. Adapun al-jawrab, kos kaki, itu tidak ada dalil tegas di situ secara nas tentang hal itu. Yang ada dalil-dalil umum saja. Imam Ahmad berkata di dalam hal ini ada pendapat 8 orang sahabat. Beliau berdalilkan dengan 8 orang sahabat yang memfatwakan dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Baik. Jadi itu bentuk pendalilan diterima. Jadi kalau seperti itu berarti ini bukan masalah bidah. Bidah itu tidak ada sudut pendalilannya. Tidak ada sudut apa? Pendalilannya. Baik. Iya. Kemudian kalau dikatakan juga mar'aqul muslimun, apa yang dipandang oleh kaum muslimin. Muslimin anggaplah muslim semuanya yang lain selain sahabat. Maka itu di pembahasan ijma juga kesepakatan. Ijma ulama. Selain sahabat kalau mereka ijma itu juga diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tajtami ummati ala dalala. Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Dan perlu diketahui bahwa ini cuma pembahasan teori, hitung-hitungan. Ya. Dan tidak pernah ada sebuah kasus umat ini bersepakat di atas sesuatu yang tidak ada dalilnya. Itu tidak ada kasusnya terjadi seperti itu. Jadi seluruh ijma, kesepakatan ulama itu pasti ada dasarnya. Ada dalilnya. Apakah dalil umum maupun dalil khusus, dalil yang menunjukkan makna secara langsung atau makna secara tidak langsung, dikandungan secara apa namanya tersurat maupun tersirat, itu pasti ada pendalilan. Ada pendalilan-pendalilan di atas kesepakatan para ulama tersebut. Baik. Iya. Kemudian di sudut yang lainnya juga heran juga ya. Ada yang berdalilkan dengan ucapan Ibnu Mas'ud ini. Ini kan Ibnu Mas'ud ya. Ya pakai Ibnu Mas'ud berucap seperti ini, berarti bid'ah hasan itu ada. Padahal Ibnu Mas'ud orang yang paling keras terhadap bid'ah. Iya. Mereka tidak terima hadis Ibnu Mas'ud yang Ibnu Mas'ud mengingkari dikir berjamaah. Tahu hadisnya tentang Ibnu Mas'ud mengingkari dikir berjamaah? Ketika ada orang kumpul-kumpul di masjid, nah ini tercatat di dalam sejarah bid'ah amalia yang pertama terjadi di tengah umat Islam. Ada sekelompok orang kumpul-kumpul di masjid beberapa halaqah. Setiap halaqah ada yang pimpin. Pemimpin berkata, wahai kaum, bertasbih 100 kali. Sama-sama bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wahai kaum, tahmid 100 kali. Begitu. Maka Ibnu Mas'ud ketika melihat hal tersebut, langsung beliau mengingkarinya. Beliau berkata, kalian di atas dua kemungkinan. Perbuatan kalian ini, mungkin kalian menyangka di atas petunjuk lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab Nabi dan para sahabat tidak ada yang pernah buat seperti yang kalian buat ini. Ya, mereka tentunya tidak berani berkata lebih bagus daripada siapa? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemungkinan yang kedua, kalian sekarang sedang membuka pintu kesesatan. Sedang membuka pintu kesesatan. Ini hadith Ibnu Mas'ud ini mereka tidak terima. Dan sebagian manusia di masa sekarang ini ada yang membuat keraguan, oh itu hadithnya lemah, hadithnya do'if. Iya. Yang do'if itu cara berpikirnya, bukan hadithnya. Baik, anda kata anda, ini pembahasan kita ringkasnya, itu perlu sebenarnya diterangkan dari sudut pembahasan ilmu hadith. Benda sembarang orang
Nah, setiap orang itu sembarangan berucap asal melemahkan saya. Baik, ya, kalau dia tidak setuju, hadits dhaif. Tidak setuju, hadits dhaif. Iya. Walaupun di sahih Bukhari, sahih Muslim, tidak setuju, bisa saja dhaif haditsnya. Tapi hebat juga, kalau ada bid'ahnya, dicarikan dalil, walaupun haditsnya palsu, sahih juga. Tidak ada asal-usulnya, sahih juga. Bahkan kadang ada yang dusta. Oh, ini hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masya Allah, di mana Imam Muslim? Kita baca semua kitab sahih Muslim. Wah, itu kan Muslim, maksudnya Muslim dari kaum muslimin. Bukan Imam Muslim, tapi Muslim dari apa? Dari kaum muslimin. Iya. Baik, itu perbuatannya sebagian manusia seperti itu. Nah, inilah dasar-dasar kenapa ada orang-orang yang membela pemikiran-pemikiran keliru, akhirnya mengambil hal-hal yang sangat tidak lumrah seperti itu, sampai berdusta, berucap tanpa ilmu dan sebagainya.